warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semua. Marilah kita mengingatkan pada diri kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri dengan lisan, mensyukuri dengan anggota badan, dan juga mensyukuri dengan hati. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah kepada kita, yang mana kita sering lalai untuk mensyukurinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Andaikan kalian itu bersyukur, sungguh aku akan tambah nikmatku padamu. Sebaliknya wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan andaikan kalian itu kufur, tidak mensyukuri nikmatku, sesungguhnya adabku sangat pedih. Yang kedua, selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat-syariat ini dengan baik sampai hari kiamat. Jemaah sekalian, pembahasan kita melanjutkan pada pertemuan yang lalu, yaitu masih adab bergaul, berteman dengan sesama muslim, yang mana kita sudah sampai kepada poin yang ke-10. Dan sekarang insya Allah kita akan melanjutkan pada poin yang ke-11. Ya, masih ada catatannya enggak? Benar ya, poin yang ke-11 ya. Di antara adab yang hendaknya kita mengilmui dan mengamalkannya di dalam hubungan sesama muslim atau dalam bergaul atau berteman, yang ke-11 adalah saling menguatkan, saling mendukung, saling memotivasi. Bukan menjatuhkan, bukan merendahkan, bukan juga saling membuli. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga Imam Tirmidzi dan yang lainnya, beliau pernah bersabda, innal mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da wa syabbaka asabi'ahu. Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Dan beliau memberikan perumpamaan dengan cara tashbikul asabi, menyala-nyala atau menjalin jari jemarinya seperti ini. Hadis ini pendek namun penuh dengan pelajaran. Kita ini hidup dalam berteman, bermasyarakat, menjalin ukhuwah Islamiyah, tidak mungkin posisi kita ini sama. Ada atasan, mesti ada bawahan. Ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Seorang mukmin posisinya atau profesinya itu berbeda-beda.
Maka yang terbaik itu adalah saling mendukung, saling menguatkan. Seperti bangunan, kalau seandainya bangunan ini terbuat dari air, maka mustahil, kecuali es di tempat yang sangat dingin di kutub. Kalau bangunan ini terbuat dari batu semua, maka akan susah bangunnya dan butuh waktu yang sangat lama. Dan seandainya bangunan ini terbuat dari semen saja, maka pun gak akan mungkin. Jadi biar terbentuk bangunan yang kokoh, yang bagus, butuh adanya air, semen, batu, besi, dan yang lainnya. Dan akan terjadi bangunan yang kokoh, kuat. Demikian dengan kita, kaum mukminin. Yang bawahan taat kepada yang atasan. Yang atasan memimpin dengan bijaksana. Ini yang diperumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti bangunan. Jangan semuanya ingin tampil, jangan semuanya ingin di depan, jangan semuanya ingin di atas. Kalau semuanya jadi guru, muridnya enggak ada, ya enggak ada. Enggak ada guru kalau enggak ada yang diajar. Kalau semuanya jadi pemimpin, terus siapa yang mau dipimpin? Ini ya. Jadi sesama mukmin, sesama muslim itu saling menguatkan, memotivasi. Dan itu sudah diajarkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fil hirasah kana fil hirasah." Kalau bagiannya itu jaga satpam, jaga sendal, jaga parkiran, yo jaga. Cuma waktunya ibadah, ibadah. Ya, "Man kana fi saqah kana fi saqah." Kalau bagiannya memang konsumsi, ya konsumsi. Dengan baik menyiapkan, menyediakan, ya, memberikan, dan waktunya ibadah, ibadah, semuanya baik kalau tujuannya sama-sama lillah. Ini adab yang ke-11. Adab yang ke-12 dalam menjalin hubungan pergaulan sama muslim adalah ilqa'us surur, menampakkan wajah bahagia, ceria. Setiap kita terkadang mendapatkan ujian, kesedihan, kegundahan, pasti. Namun kalau kita bertemu dengan teman, usahakan kayak-kayak tidak ada masalah yang berat. Senyum, assalamualaikum, salam, gimana? Jangan cemberut terus, seakan-akan musibah, ujian, cobaan cuma dia yang berat. Dan alhamdulillah sekarang banyak orang sadar, selama ini saya merasa hidup saya paling susah, hidup saya paling menderita. Oh, ternyata saya itu senantiasa mengeluh. Saya melihat teman-teman kelihatan bahagia kok, senang, tenang. Oh, ternyata mereka pintar menyembunyikan ujian, cobaan, ataupun musibah. Ini alhamdulillah sekarang mulai banyak sadar lagi. Dan menampakkan kebahagiaan, wajah ceria kepada orang lain, ini termasuk amalan yang afdal. Di antara afdalul amal, idkhalus surur alal mu'min. Di antara amalan yang utama itu, ya, memasukkan kebahagiaan di hati seorang mukmin, memberikan kebahagiaan. Maka senyum kita kepada saudara kita membuat orang lain senang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana? Oh, senang dia. Kalau ketemu diem aja, kemudian cemberut atau kecut, ini orang, ini kenapa ya orang ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu, ya, kepada saudaramu itu adalah sedekah. Wa murka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar shadaqah. Memerintahkan yang baik, mencegah yang mungkar juga sedekah. Ya, sedekah itu banyak pahala yang bisa kita raih. Perbuatan baik, ucapan yang baik, senyum, ini semuanya sedekah. Jadi jangan sampai, ya, kita dalam kehidupan bermuamalah ini terlewat banyak pahala. Sekedar senyum itu kalau niatin ibadah,
maka pahala, jadi ibadah. Apalagi ditambah saya pengen niat ibadah, kemudian agar saudara saya senang bahagia, kemudian agar tidak ada kecurigaan pada orang lain, kemudian banyak, semakin banyak niat semakin banyak pahalanya. Tapi kan kalau ada orang memang suka senyum terus, enggak ada niat dalam hati, ya bagus, cuma pahalanya tidak sebesar yang diniatkan dalam hati, ya kan? Masalah niat itu harus sering diulang-diulang, karena orang sering lupa dengan niat. Dengan niat kesini ngapain? Kalau rutinitas ya dapatnya rutinitas. Kalau niatnya mau jual beli, ya dapatnya jual beli. Kalau niatnya mau ibadah, menuntut ilmu, ya dapat pahala, dapat ilmu. Innamal amalu binniat. Ya. Kemudian adab yang ke-13, termasuk ini susah kita terapkan, adalah mencintai ya saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita. Susah enggak ini diamalkan? Susah. Kalau kita suka orang lain berbuat baik, maka kita berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain. Kalau orang lain senang dikasih, disapa, disenyumin, maka kita juga berusaha untuk ngasih, menyapa, senyum. Kalau orang lain suka diperhatikan, ya, kemudian ditegur, maka kita pun sama. Jadi apa yang kita senangi pada diri kita, coba kita praktekkan kepada saudara kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian itu tidak akan sempurna imannya sampai mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Di sini rata-rata kalau dikasih sesuatu senang enggak? Senang. Maka coba ngasih saudaranya. Biar nanti juga dia senang. Tapi memang sifat manusia itu di antaranya apa? Suka menerima, malas memberi. Bukan enggak mau, malas ya. Malas memberi, berat untuk memberi. Apalagi di zaman semacam ini, zaman sekarang ini. Walaupun dia sudah punya rumah, punya kendaraan, kalau ada pendatang, siapa yang butuh bantuan, misalnya sembako, satu orang dapat sekitar 3-5 paket yang seharga 500.000. Ngacung enggak? Enggak, saya enggak ngacung. Ngacung. Bahkan sebagian, kalau enggak mau dikatakan sebagian besar, pemimpin kita, mungkin RT, RW, ataupun lurah, itu kadang malah kalau ada pembagian itu didahulukan dengan orang-orang terdekat. Ini sebagian ya, kalau enggak mau dikatakan sebagian besar. Ini sebenarnya kan enggak boleh. Ya. Padahal kalau kita senang, kalau kita kondisi susah, ada orang bantu, maka kita pun harus senang lihat saudara-saudara kita susah, kita bantu. Seperti sekarang ada saudara-saudara kita yang ketimpa musibah apa? Gempa bumi, banjir. Maka kita pun harus berusaha untuk membantu mereka. Kalau kita belum bisa untuk membantu dengan harta benda, setidaknya doakan, ya Allah, berilah kemudahan saudara-saudara kita. Ya Allah, ringankan beban mereka. Karena barusan ini ya, hari ini banjir besar juga di daerah Cianjur, banjir bandang. Dan Rasulullah di sini mengatakan la yu'min. Di sini mengaitkan kecintaan kita dengan saudara kita ini dengan keimanan. Dan iman kita tidak akan sempurna sampai kita berusaha untuk mencintai apa yang ada pada saudara kita. Di antara bentuk kecintaan kita ya, kita senang kalau kita bisa paham ilmu, maka kita harus senang saudara kita paham ilmu. Kalau di dunia pendidikan biasanya ada jiwa-jiwa yang dia bakhil. Dia bisa misalnya matematika, dia bisa bahasa Arab, dia bisa bahasa Inggris, temannya enggak bisa, dia diam aja. Ini termasuk sifat yang jelek. Harusnya bantu, apa yang bisa saya bantu? Mana coba saya bantu? Nah, seperti itu.
Kalau di dunia kerja biasanya apa? Kalau ada saudaranya yang dia kesusahan dalam pekerjaan, kesusahan dalam masalah, harusnya antum ada masalah apa? Bisa enggak saya bantu? Mana coba? Oh, ini saya gampang nih seperti ini. Tapi kenyataannya ada manusia-manusia itu, kalau itu kesusahanmu ya terserah kamu. Ini termasuk sifat yang enggak baik. Ya. Maka kita berusaha untuk mencintai. Bagaimana supaya timbul cinta? Saling ngasih hadiah. Makanya sering ucapkan salam, senyum, ngasih hadiah, itu akan tumbuh kecintaan meskipun enggak kenal. Karena ada jiwa itu yang awalnya enggak kenal si fulan sama si fulan. Yang ini suka senyum, ini suka senyum, suka nyaring salam. Kemudian jiwanya itu terasa dekat. Iya enggak? Tapi kadang ada teman atau tetangga itu sampai bertahun-tahun berteman. Berapa tahun? Ya 5-10 tahun. Tapi dua-duanya malas salam, malas senyum, malas ngasih. Itu biasanya enggak ada rasa dekat. Makanya di antara juganya menjadikan kita sayang atau menjadikan kita ini mencintai saudara kita itu apa? Kalau suap itu rapat. Biar hati kita ini saling terikat. Yang ke-14, di antara adab berteman, bergaul adalah la yaghtab. Jangan menghibai, jangan membicarakan aib saudara kita. Jangan membicarakan keburukan saudara kita di belakangnya. Dan kita tahu ghibah itu membicarakan aib saudara kita di belakang dia. Seandainya itu jujur, itu ghibah. Tapi kalau bohong, itu namanya dusta. Misalnya ada teman kita yang dia memiliki sifat yang kurang baik, harusnya kita menasehati, malah kita justru membicarakan di belakang. Si fulan itu memang baik begini, tapi sifatnya itu loh. Nah, seperti itu. Padahal tidak ada kebutuhan menyebutkan aibnya semacam ini. Maka ini namanya ghibah. Dan ghibah itu seperti memakan bangkai, bukan makan daging matang, bukan, tapi daging yang sudah menjadi bangkai, memakan bangkai saudara kita. Padahal kalau kita berusaha untuk tidak ghibah, berusaha menahan lisan kita, menahan jari kita dari mengucapkan aib saudara kita, Allah akan bebaskan dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man dabba an lahmi akhihi bil ghibah." Barang siapa yang dia berusaha untuk tidak memakan daging saudaranya dengan ghibah, kana haqqan 'ala Allah, maka dia punya hak atas Allah, an ya'tiqahu minan nar, dia diselamatkan dari api neraka. Sebaliknya, kalau orang suka ghibah kepada saudaranya, dikit-dikit ghibah, dikit-dikit ghibah, dan ini asalnya dunia wanita, kaum Hawa, tapi sekarang pria pun enggak kalah. Dikit-dikit diomongkan kejelekannya, kejelekannya. Kadang bukan kejelekan juga diomongkan. Misalnya, kita diundang di walimahan. Sudah diundang, di situ ada makanan. Cuma makanannya sederhana. Muncullah sifat ghibah. Gimana fulan ini? Padahal kita teman akrabnya, ya. Dan dia sudah kerja kayak sama kita. Lah makanannya kok seperti itu? Dihibahi makanannya. Orang tuh enggak akan ada habisnya. Misalnya dia sifatnya sudah bagus. Ya, kemudian menjamu sudah bagus. Qodarullah pakai pakaian yang ternyata belum ganti. Memang sih dia akhlaknya bagus. Wah, ngasihnya luar biasa. Cuma baunya tadi, ya dihibahi lagi. Itu enggak akan ada habisnya. Dan orang yang ghibah ini orang yang bangkrut nanti di akhirat. Ya. Dan balasan ya orang yang ghibah itu nanti di akhirat, dia memberikan kebaikannya kepada orang yang dighibahi. Kalau tidak cukup, maka yang dighibahi itu memberikan keburukan kepada dirinya. Maka para ulama dahulu kalau dighibahi itu senang. Ada yang ghibahi saya, bawa satu keranjang kurma, jazakumullah khairan. Nah, kenapa? Kamu kemarin ghibahi toh? Yang ghibahi bingung ya.
Bahkan ada ulama mengatakan sebenarnya yang paling layak dengan pahala kita adalah orang tua kita. Kalau mau ghibahi orang tua kita. Ya, kalau mau ghibahi orang tua kita. Kenapa? Karena kita capek-capek ibadah, puasa, sholat, zakat, sedekah dan semuanya, ternyata nanti akan kita berikan kepada orang-orang yang kita ghibahi. Maka hati-hati nih jamaah, riba ini bukan dosa kecil. Riba ini termasuk dosa besar. Dan ini tidak lepas. Namanya riba itu jarang orang bisa lepas. Karena apa? Kadang kita itu sudah diem, menahan lisan tangan. Kemudian ada teman ngomong, "Mas, anang ini nih. Gimana? Itu loh teman itu gini. Akhirnya kita enggak tahan. Oh iya benar. Nah, ikut juga. Ini hati-hati ya, jamaah sekalian. Jangan dianggap riba ini dosa yang ringan. Ya. Kemudian adab yang 15 di antara adab yang diajarkan syariat kita dalam bergaul, berteman, yang menjalin ukhuwah Islamiyah adalah satru auratihi. Yang tadi dilarang ghibah, yang 15 kita diperintahkan untuk menutup aib, menutup keburukan, kekurangan, baik itu secara fisiknya, akhlaknya, ataupun yang lain. Secara fisik jelas Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu semua dalam kondisi, semuanya dalam kondisi sempurna. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang rambutnya lurus, ada yang keriting. Itu kita enggak usah perlu mencela. Haram kita mencela. Si pendek, si kondet, si hitam, subhanallah. Semua orang lahir tuh pingin dalam kondisi tinggi, bersih, ganteng, cantik, rata-rata seperti itu. Tapi kalau dari Allah ciptakan seperti itu, enggak boleh kita membuka aibnya. Justru kita diperintahkan untuk menutup aib. Itu fisik atau mungkin akhlaknya atau mungkin perbuatannya, kita berusaha untuk menutup. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup aib seorang mukmin, Allah tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Berarti mafhum mukhalafah, kalau orang yang suka membuka aib saudaranya, maka Allah akan singkap aibnya di dunia dan terlebih nanti di akhirat. Dan kalau di dunia mungkin kita enggak seberapa, nanti kalau di akhirat Allah akan buka aib semua, apa kita enggak malu? Jenengan ini punya dosa enggak? Semua kita pasti punya dosa dan ada dosa. Seandainya kita ditampakkan di sini, kita akan malu. Malu sekali. Apalagi nanti di akhirat, dari manusia zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, kemudian ditampakkan si fulan. Oh, ternyata dulu yang melakukan ini si fulan. Apa enggak malu kita? Oh, rasa malu. Maka menutup aib saudara kita, ini termasuk perintah. Dan ini termasuk adab yang mulia. Dan kita sendiri senang. Misalnya kita melakukan suatu perbuatan salah, teman-teman lihat, kemudian dia enggak pernah membuka. Masya Allah. Dan dulu para ulama itu saking menutup aib saudaranya, pernah di suatu majelis ya berdua itu ngomong, kemudian yang bertanya ke Daud, kemudian pura-pura dia enggak dengar. Tadi tanya apa ya? Pura-pura enggak dengar kentutnya dan enggak dengar pertanyaan. Saking menjaga aibnya. Ya. Semacam itu. Tapi kalau kita kan enggak. Justru ada kentut. Tadi yang kentut siapa ya? Ini malah nyari-nyari aib. Harusnya kita pura-pura aja enggak dengar. Dan itu akhlak yang mulia. Lagi ngomong, ngobrol, tamunya enggak tahan. Kemudian kita, tadi ngomong apa ya? Kok saya enggak dengar? Oh, alhamdulillah. Tadi berarti saya kentut enggak dengar. Oh, itu subhanallah, semacam itu. Kita ini melihat dalam kehidupan kita ini, kalau amal sedikit pingin orang tahu semua. Contoh, belum berangkat haji pakai pesta besar-besaran.
ternyata sampai bandara nggak jadi berangkat, gimana? Ya kan? Kalau orang dulu enggak, jadi amal soleh itu disembunyikan, disembunyikan, disembunyikan. Nanti orang akan tahu. Kalau orang itu mau menyembunyikan aib, ya, maka dia juga harus menyembunyikan amal soleh. Termasuk kesalahan orang itu beramal soleh dinampak-nampakkan, lebih jelek lagi beramal buruk ditampak-tampakkan. Alhamdulillah sudah berzina, astagfirullahaladzim. Perbuatan-perbuatan jelek itu harus disembunyikan sebagaimana perbuatan amal-amal yang soleh. Kalau orang berbuat jelek kok dinampakkan malah lebih bahagia, wah ngeri. Karena Rasulullah mengatakan kullu ummati mu'afan, semua umatku itu akan diampuni kalau minta ampun pada Allah, illal mujahirin, kecuali yang jelas-jelas berbuat jelek. Wah, saya hari ini sudah beruntung sekali, sudah merampok sekian. Wah, ini dosanya ngeri. Sudah berbuat dosa, rata-rata hamba berbuat dosa itu ditutupi sama Allah. Yang berbuat dosa di malam hari Allah tutupi, siang orang gak tahu. Yang berbuat dosa di siang hari Allah tutupi. Maka kalau sudah Allah tutupi, tidak perlu ditambah-tambahkan. Di zaman ini, zaman sekarang ini, kalau ada orang misalnya berbuat zina, na'udzubillah, tidak ditegakkan hukum, maka dia harus menyembunyikan. Jangan justru menampakkan, oh dulu itu saya pernah begini, 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 sebutkan. Itu tidak boleh. Maka tidak boleh ya, kalau ada mantan-mantan pelaku keburukan, kemudian dia suruh cerita, orang-orang dengerin semua. Jangan. Ya. Nanti ada yang akan, oh enak ya seperti itu, tak cobalah. Yang ke-16 diantara adab yang hendaknya kita pahami dan kita amalkan adalah menolong saudara kita, membantu saudara kita, baik mereka yang sedang dizalimi ataupun yang berbuat zalim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu dalam kondisi dia sedang mendzalimi diri atau dizalimi. Sahabat heran, kaifa ansuru zaliman? Ya Rasulullah, bagaimana kita kok disuruh menolong orang yang berbuat zalim? Maka Rasulullah menjelaskan tahjuzuhu anidzulmi fa inna dzalika nasruhu. Kamu mencegah dia dari berbuat zalim, itu cara menolongnya. Jadi kalau kita punya saudara lagi berbuat zalim, kita disuruh untuk mencegah, menasehati, melarang sampai dia meninggalkan perbuatan zalim tersebut. Kalau kita melihat ada saudara kita didolimi, maka kita bantu sampai dia mendapatkan haknya kembali. Jangan kebalikan. Kalau ada saudaranya yang berbuat dolim, oh bagus itu, tapi kurang besar. Kalau ngambil itu yang besar, oh bagus itu, tapi kurang hebat. Salah. Kalau ada temannya yang didolimi, malah dia lanjut, tasya ikut. Nah ini salah. Ini kalau nggak dilatih dari kecil, nggak dibiasakan dari kita masih muda semacam itu, kadang susah. Karena watak itu harus dirubah itu pelan-pelan. Berbeda dengan watuk. Watuk diobati sembuh, ya. Tapi kalau watak itu merubah seketika nggak bisa. Orang yang misalnya suka dari kecilnya itu suka hal-hal yang mistis, sudah besar dia akan terkadang teringat lagi. Dari kecilnya suka joget-joget, sudah besar, sudah baik, kadang sesekali kadang ingin seperti itu. Ini namanya watak, susah. Maka harus dilatih pelan-pelan. Dan menolong ini juga harus latihan, ya. Dan menolong itu bisa dengan ucapan kita, dengan tangan kita, dengan harta kita, dengan yang lain. Dan ini sudah dipraktekkan oleh generasi terbaik umat ini. Seperti Utsman bin Affan melihat kaum muslimin kesusahan mendapatkan air. Ada sumur yang airnya tawar, isinya banyak mengalirnya. Punya orang Yahudi, sama Utsman dibeli. Padahal harganya itu dibikin berapa kali lipat sampai berlipat-lipat. Utsman tetap beli karena ingin menolong kaum muslimin. Ya. Orang-orang yang menolong kaum muslimin, insya Allah akan tolong di dunia dan di akhirat.
Yang ke-17 di antara adab dalam bergaul, dan ini pernah terjadi beberapa kali, ya. La yakhthub ala khidbati akhi wala tabi' ala bai'i akhi. Jangan mengkhitbah seorang wanita yang sudah dikhitbah, dipinang saudaranya. Jangan membeli barang yang sudah ditawar oleh saudaranya. Ini kadang masih ada orang melakukan semacam ini. Sampai ada sebuah semboyan, selama janur kuning belum melengkung, seperti padahal sudah khitbah. Enggak boleh semacam itu. Ini semboyan yang salah. Ya. Lah kalau nikahnya enggak pakai janur kuning, nunggu melengkung kapan? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al mu'minu akhul mu'min." Seorang beriman itu saudaranya mu'min yang lain. "Fala yahillu lil mu'min an yabta'a ala bai'i akhi." Maka tidak halal bagi seorang mu'min dia menawar, sudah ditawar saudaranya. Misalnya ada barang harga 100 ribu. Kemudian saudara ini datang, temannya datang. "Ini berapa 100?" "90 ya." "Oh enggak boleh." "Ya 95. Kemudian dia datang, "Ini berapa 100? "Udah saya bayar." Enggak boleh semacam itu. Enggak halal, artinya haram. Dan ini banyak terjadi di pasar-pasar kaum muslimin. Serobot aja. Bahkan ada yang justru menyakiti. "Itu berapa?" "100, saya 200 tak bayar." Nah, seperti itu. Haram hukumnya. Wala yakhthub ala khidbati akhihi hatta yadhar. Demikian juga enggak boleh mengkhitbah, meminang wanita yang sudah dipinang saudaranya. Sampai sudah jelas dilepas lagi. Si fulan meminang, kemudian dia sengaja meminang juga. Kalau si fulan yang awal A ini datang, kondisinya biasa, kemudian kendaraannya biasa, pekerjaannya apalah belum ada. Si B ini mungkin lebih gagah, kendaraannya bagus, kemudian pekerjaannya hasilnya gede. Calon mertua rata milih yang mana? Ya, jenengan sama berarti. Milih yang B ya? Ya, jangan seperti itu. Tapi kalau seandainya kejadiannya semacam ini, A sama B datang bareng, si A mau ngelamar putrinya bapak, kemudian orang tuanya bilang, "A, maaf ya, lamaranmu kita tolak, tapi kalau si B yang lamar kita terima." Boleh. Pernah kejadian siapa? Siapa? Salman Al-Farisi sama Abu Darda. Salman ini orang Pers. Orang apa? Pers mana? Persia. Orang Iran. Ya dari Iran ya. Abu Darda ini orangnya ganteng, gagah. Pengen ngelamar, si Salman pengen ngelamar Abu Darda. Kemudian bilang, "Kalau yang lamar temennya insya Allah diterima." Padahal sudah menyiapkan harta banyak si Salman. "Ya sudah, karena kamu yang diterima, ini buat kamu." Kalau kita sekarang gimana? "Oh ini nikung lah, ini itulah, ini dah," ya kan? Ini subhanallah, perbuatan sahabat itu luar biasa. Memang kalau dia memilih kamu, ini buat kamu. Seperti itu. Nah ini juga nasihat. Yang belum nikah siapa? Nanti kalau ngelamar jangan ngajak yang lebih ganteng. Kejadian, saya punya teman, ya, dua orang, ya, yang lamar ini agak gemuk, dia agak lebih tua, yang temennya agak kurus, lebih muda, kemudian datang utuk-utuk-utuk ngelamar situ. Orang tuanya dan si putrinya itu nggak ada jawaban, intinya menolak dengan halus. Kemudian menghubungi, "Kalau temanmu kemarin mau ngelamar, silakan ngelamar langsung nikah." Ini kejadian. Dan saya yakin kejadian bukan hanya sekali dua kali ini, sering. Makanya kalau yang masih muda, jomblo-jomblo, kalau ngelamar jangan ngajak yang masih jomblo juga. Ngajak yang sudah sepuh, yang sudah ini. Tapi juga bisa kejadian ya dalam masalah lamar-melamar, ada orang tua mengalahkan anak muda. Ya, kejadian pernah terjadi? Pernah. Ada orang yang sudah tua, dia sudah pengalaman masalah wanita. Ada anak muda, dia belum pengalaman. Ini dia begini, kalau saya masalah usia, saya kalah. Masalah wajah, saya kalah. Nah, saya bikin pertanyaan. Ini akhwatnya atau perempuannya di sini,
si Ikhwan di sini ya dua ngomong. Si yang tua ini pinter. Mas, kalau seandainya kamu nanti nikah, kemudian kamu punya istri, kamu ngasih hartanya gimana? Ya saya kasih sesuai kebutuhan. Kalau dia minta 1 juta, kasih 1 juta. Kalau 2 juta, 2 juta. Sudah itu. Selainnya saya simpan, saya gunakan untuk yang lain. Kalau saya beda. Kalau saya nikah, punya istri, semua harta saya tak kasihkan. Nyoh semuanya. Mau dia buat mandi, buat apa, terserah. Akhirnya si Ahwat bilang, ya kalau gitu saya milih yang tua aja lah. Menang. Ya, itu punya trik tapi. Tapi kan anak muda kalau sama-sama muda, rata-rata gak punya trik. Ya. Tapi ini intinya dalam adab ini, jangan kita meminang seorang wanita yang sudah dipinang saudara kita. Kecuali sama-sama gak tahu. Misalnya sama-sama gak tahu, ada tiga pemuda. Yang satu dari Sukoharjo, yang satu dari Wonogiri, yang satu dari Boyolali. Ngelamar Ahwat Solo di hari yang sama. Yang dari Sukoharjo ini datangnya pagi. Yang dari Wonogiri datangnya siang. Yang dari Boyolali datangnya malam. Boleh, sama-sama gak tahu. Cuma bapaknya ini pinter sekali ya. Satu kali dapat, oh ini ganteng tapi miskin. Ini kaya tapi kurang ganteng. Wah ini ganteng, kaya, tapi misalnya sudah umur 50, wah ini gimana? Nah ini kadang orang tua semacam itu. Padahal kalau syariat kita masalah lamar-melamar, cari laki yang soleh. Pak Ustadz, kalau tetangga saya datang namanya soleh diterima, ya enggak, belum tentu ya. 6. Yang ke-19 di antara adab dalam bergaul ini adalah yang ke-18. Oh iya. Yang ke-18 adalah kita dalam bergaul usahakan jujur, tidak berdusta. Usahakan jujur, tidak berdusta. Dan ini penting dalam urusan pergaulan. Penting dalam urusan pergaulan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu teman muslim yang lain. La yakhunuhu wa la yakdzibu wa la yakhdulu. Tidak boleh mengkhianati, tidak boleh mendustai, tidak boleh menipu. Kullul muslim 'alal muslimi haramun. Setiap muslim dengan muslim itu haram irdu, kehormatannya. Wa malu, hartanya. Damuhu, hartanya. Jadi kita enggak boleh asal mengambil harta muslim yang lain. Contoh, tetangga punya tanaman, kita enggak boleh ngambil tanamannya kecuali dengan izin. Tetangga punya kehormatan, kita enggak boleh ngintip rumahnya, menyebarkan aibnya. Atau juga harta, enggak boleh asal mukul orang, asal bunuh orang, enggak boleh. Ini haram, hukumnya haram. Dan ini perlu dijelaskan kepada semua manusia ya, terutama orang-orang kafir atau sebagian kaum muslimin yang awam, yang mengatakan terorisme itu muncul dari Islam, itu dustanya luar biasa. Islam itu dari awal sampai akhir mengajarkan tentang keharaman membunuh. Bahkan dalam Islam itu diharamkan kita membunuh orang kafir, dzimmi, musta'man, atau kafir ahdi. Adapun kafir harbi yang di dalam medan perang dibolehkan. Itu tapi tuduhan dari orang kafir dan dari sebagian orang Islam yang awam mengatakan terorisme itu muncul dari Islam, subhanallah. Padahal Islam mengajarkan kita diharamkan untuk membunuh kodok, membunuh burung hud-hud, membunuh semut, membunuh serangga. Lalu bagaimana membunuh jiwa manusia? Nah kalau ada, itu hanya oknum yang dia tidak memahami syariat Islam dengan baik dan benar. Hanya oknum, kemudian dia semangat untuk berjihad yang keliru. Ya ini perlu diperhatikan, biar tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang dilontarkan oleh orang-orang. Yang jadi masalah itu orang Islam yang merasa atau menganggap dirinya pinter, tapi menuduh lagi, kalau orang rajin sholat, rajin ngamalkan sunnah, teroris. Subhanallah. Itu kejahilan di atas kejahilan. Namanya jahil murakab. Ya.
Islam itu melarang berbuat dusta, berbuat dosa, berbuat khianat, ya, melarang tentang menghancurkan kehormatan, harta, darah kaum muslimin. Satu lagi. Di antara adab kita berteman adalah saling atau dan sering. Saling dan sering, sering mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuannya. Ini yang banyak orang enggak tahu. Ya. Padahal kalau orang mau mendoakan saudaranya itu kita didoakan langsung oleh malaikat. Dan doa para nabi dan rasul, demikian juga doa malaikat, itu termasuk doa yang mustajab. Misalnya kita mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan teman-temanku yang kajian di Masjid Syuhada ini bisa umroh tahun ini, kalau enggak bisa tahun depan. Kemudian malaikat bilang amin walaka mislu. Doakan, ya Allah, mudah-mudahan yang di Masjid Syuhada ini orang-orang yang istiqomah. Nanti didoakan amin walaka mislu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ma min 'abdin muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malak walaka bimithli." Tidak ada seorang hamba muslim yang dia mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, kecuali nanti ada malaikat yang mengatakan semoga dikabulkan dan bagimu semisalnya. Di antara yang didoakan oleh malaikat adalah orang yang rajin mendoakan saudaranya. Doa kita belum tentu diterima oleh Allah. Mungkin kita ada riya, mungkin kita ada makan harap, tapi doa malaikat pasti dikabulkan oleh Allah. Doakan terus, ya Allah, mudah-mudahan teman-temanku semuanya nanti nambah istri, amin walaka mislu. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan temanku ini nanti anaknya soleh-soleh, amin walaka mislu. Pernah belum mempraktekan ini? Ya, saya doa sendiri aja enggak, subhanallah. Jangan. Doa antara azan iqamah, doa di waktu sujud, doa tasyahud, doa turun hujan tadi, doa meskipun sedikit, tapi rutinkan doa. Doa ini menunjukkan kita ini butuh sama Allah. Doa ini menunjukkan kita ini lemah, dan doa ini menjadikan seorang hamba itu kuat, karena addu'a silahul mukmin. Doa pasti dikabulkan enggak? Doa niku pasti dikabulkan apa mboten? Caranya berapa? Tiga. Yang pertama, disegerakan di dunia, minta umroh, berangkat umroh, minta haji, berangkat haji, atau minta haji enggak berangkat haji, tapi setiap tahun bikin masjid, bikin sekolahan, bisa jadi. Yang kedua, dihindarkan dari musibah, mara bahaya, petaka. Contohnya misalnya satu RT-nya ini kena tsunami, dia hidup sendiri, mau? Ya enggak seperti itu, jangan. Misalnya ada musibah apa, dia mau dipukul orang, enggak jadi. Mau kecelakaan, sudah mepet, kemudian Allah hindarkan. Ini dihindarkan musibah. Dan yang ketiga, disimpan di akhirat. Semuanya baik buat kita. Yang enggak baik itu orang yang enggak mau berdoa. Kata Allah, innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang enggan, takabur, sombong dari berdoa meminta kepadaku, maka aku akan masukkan dia ke dalam neraka. Ya. Ini jemaah yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan dari jemaah sebelum kita tutup, atau pertanyaan dari saya buat jemaah. Ya, pertanyaan dari saya. Siapa namanya Abu Darda? Gua enggak tahu semuanya. Gak ada yang tahu kan? Apa? Doa. Enggak, yang dimaksud di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, "Ma min 'abdin muslim yad'u li akhihi," menyebutkan individu. Satu orang misalnya jenengan doakan, "Ya Allah, mudah-mudahan Musa Ja'far tahun depan bisa berangkat umroh." Nanti malaikat bilang amin walaka mislu. Tapi kalau jenengan, "Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina," ini umum. Itu umum, beda. Yang dimaksudkan di sini adalah
individu-individu, atau jenengan sebutkan satu-satu, ya Allah semoga ini sini ini seperti ini, itu namanya yang didoakan oleh malaikat. Kalau secara umum maka enggak masuk di dalam keumuman hadis ini. Ada lagi? Jelas ya? Cekap. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak.